Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurora Mutera Kamil, saya kelas 6C. Laporan hasil percobaan, judul percobaan mengokulasi tanaman Kamboja. Tujuan percobaan belajar mengokulasi tanaman Kamboja. Alat dan bahan, gunting, pisau tanaman Kamboja, selasi penggaris, dan tali. Langkah percobaannya, potong batang Kamboja yang pertama, ukur panjang batang, ukur diameter batang yang akan diokulasi, potong dengan melintang, ukur batang yang melintang, potong batang Kamboja yang kedua, lalu ukur panjang batang, ukur diameter, potong dengan melintang, ukur batang yang melintang, satukan batang yang kedua ke batang yang pertama dengan menggunakan solasi. Hasil percobaan. Nomor 1, panjang ujung batang okulasi tanaman A 18 cm. 2, panjang ujung batang okulasi tanaman B 27 cm. Diameter daerah batang okulasi tanaman A 4 cm. Diameter daerah batang okulasi B 2 cm. Batang sayatan tanaman A 2 cm. Panjang sayatan batang tanaman B 2 cm. Tabel data perkembangan okulasi. Tanggal 1 April 2020 mulai mengokulasi tanaman. 2 April tahun 2020 belum ada perkembangan. 3 April 2020 belum ada perkembangan, tapi batang masih keras tidak layu. Kesimpulan, jadi mengokulasi tanaman membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menghasilkan tanaman yang sempurna. Tabel analisis hak dan kewajiban merawat merawat tumbuhan. Nomor hak tanaman nomor 1, mendapatkan pupuk dengan tepat. Nomor 2, mendapatkan siraman air dengan benar. Nomor 3, mendapatkan sinar matahari. Kewajibannya, merawat tanaman agar tidak mudah mati. Yang kedua, memperhatikan tanaman supaya tumbuh dengan subur. Dokumentasi kegiatan mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan merawat tumbuhan. Tanggal 1 April 2020 mulai mengokulasi tanaman. Tanggal 2 April 2020 menyirami tanaman. 3 April 2020 merawat tanaman. Deskripsi bagian-bagian tumbuhan, batang, yanbuk, akar, jadhur, daun, aurok, bunga, azhar. Membuat iklan menggunakan bahasa Jawa dengan Corel Draw. Membuat deskripsi proses terkait jual beli hasil tanaman okulasi. Nama tanaman, tanaman Kamboja, harga Rp100.000. Keunggulan dalam satu tanaman terdapat dua warna bunga. Vlog how to do plants okulasi. Tools and material. User solasi, knife, scissor, and Kamboja plants with color red and pink. Cut the free stem, measure the length of the stem, measure the diameter of the stem to be okulasi. Cut transversely. Measure the transverse stem. Cut the second stem.
measure the length of the stem, measure the diameter cut transversely, measure the transverse stem, bring the second stem to the first stem using solasi. Menghias pot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.